Assalamualaikum Mang Mamang. Assalamualaikum Delanan Dewadan. Subscribe lah ini channel kita, biar kita lebih getol nguploadnya. Subscribe ya. Assalamualaikum Mang Mamang. Ini kita mau bikin video masalah Q&A yang kemarin Mang Mamang pada nanya. Ya Mon. Pertama dari Mamang Ongki Alexander. IG-nya Ongki Alexander. Mau tanya dong Bang, kalau Bang Ceper itu makannya apa ya? Nanya ke gua. Kalau nanya gua mah Bang, gua mah apa gidoyan? Segala sayur kundur, pecak lonca, apalagi sama pete, enak banget Bang. Kita mah iya teri di, pokoknya doyan deh kita mah apa ya. Penting doyan. Abang kalau misalnya mau tahu tanya makanan saya banyak Bang, saya sebutin ntar durasi kepanjangan. Kita lanjut lagi dah ya sama yang lain. Udah begitu aja Bang Ongki. Dua Bang Pujiri. Pujiri. Gua mau tanya berapa penghasilan yang dapat selama nge-YouTube? Ramon, leh. Berapa ya? Berapa Bang, kita bingung. Kita kan masih baru ini kita. Iya. Jadi begini Bang, jadi begini. Kalau masalah YouTube mah emang kan kita jarang upload ya. Emang di Mones udah lama, udah hampir 3 bulan saya main YouTube di Mones. Kalau main YouTube-nya udah setahun lebih. Tadinya emang karena saya main YouTube itu cuman upload-uploadan, ikut-ikutan kan tuh sama yang Bekasi gitu, ikut-ikutan aja. Cuman karena di Mones jadi saya terus tuh. Kalau bahas penghasilan mah emang saya belum ada penghasilan, baru lagi kumpulin Bang dolarnya. Lanjut ke tempe orek. Ya, tempe orek. Ingat sayur kundur. Apa yang kalau bikin video enggak ngudeng-ngudeng? Wah ini ya, tolong ini. Tolong dikondisikan. Dijelasin Mon. Coba ya, jelasin. Buat tempe orek. Jadi gini, kita emang saya diri sendiri nih ya. Bukannya enggak ngudeng-ngudeng, dikasih tahu orang masuk ke otak. Dikasih tahu memang sering Bang, kali-kali apalagi kalau syuting itu kalau harus saya bersihin durasi ya jadi 3 menit, kotorannya hampir 11 menit Bang. 11 menit lebih dah pokoknya kalau di orang dipotong-potong mah. Cuma kan diedit dibersihin ya biar rapi. Biar Abang nonton pada resep sama video kita. Lanjut ke Tonai Droid. Saya mau tanya Bang, kalau ngopi habis berapa gelas sehari? Uset. Berapa kejajakan? Kalau ngopi mah romannya pagi, siang sama sore itu kudu udah ngopi. Karena kalau orang ngopi apa kita kalau bikin video kudu dipikirin. Kalau orang ngopi orang dapat. Orang yang ngopi biar dapat. Iya. Orang cerna-cerna otak kalau orang. Iya, apa katanya kalau orang mau bikin status ngopi dulu lah biar orang bego begitu. Makanya kita pengen ngopi biar orang bego. Ngopi kalau dibilang ada dah sehari 16 gelas mas. Itu gelas doang, kopi satu bagi-bagi ya. Mama kalau mau kopi sama kita ayo bareng kita ngopi. Ntar IG aja dicek, IG goblay sama di follow. Lanjut ke Abang Idong Berlin 29. Di antara kalian siapa yang paling culas? Siapa? Sebenarnya mah ada yang paling culas, banyak banget yang culas. Apalagi kalau diajak bikin video nih. Saya datang jam 2 ya, di grup ada ngoceh. Kumpul dong, kumpul kebo. Dikit-dikit buka HP, ada yang buka HP. Jam 4 udah sampai jam 4 tuh ya. Jam 4 ngajakin video mikirin kontennya. Mikirin konten sampai jam 5, Bang. Mikirin konten sampai jam 5 ya, jadi video ya. Jadi sampai sore besoknya di grup wacana lagi, bikin video lagi. Kumpul lagi katanya jam 3. Jam 3 pun kita harus punya kamera ya. Kamera ngambil dulu pasar baru setengah jam tuh. Habis nyampe pasar baru orang dipakai itu kamera Bang, ada yang nyuci motor, ada yang motor. Ya lah. Pokoknya orang pukul lagu. Yang dibilang culas mah itu culas semuanya sebenarnya Bang. Di ini mah Bang Idong. Idong Berlin memang sebenarnya orangnya culas juga ya, rumahnya nanya. Terus Bang Febri Gitara 420. Wih. 420 gurih namanya gurih. Mau tanya Bang. Bang Ceper kok kepalanya keras banget sih ya? Kenapa itu ya? Aduh ini namanya orang kesulap Ramada. Abang Bang. Aduh geningan itu. Dia tahu baik sih kepala
ngeres. Iya, Roman ini apa orang jauh Roman ini orang. Yang main-mainnya di sini-sini baik. Sampai tahu pala gua keras sih Romannya mah. Gua pengen tahu Bang, emang ada orang pala yang empuk. Lanjut ke Yasin Drip. Mau nanya Bang, Able sama Agung itu kerjaannya ngapain aja? Ya. Ngapain aja Mon kalau dia? Ya begitu, gaweannya. Ngapain nih Bang nih? Kalau saya bikin video, dia cuma nongkrong doang, videoin saya. Udah ya disuruh mikir ya udah dapat Bang konsepnya. Suruh. Jadi kita orang giliran, ada 6 orang ya? Iya, 6 orang. Giliran disuruh syuting ya orang mau. Orang mau katanya malu deh malu. Malu be Bang kalau di video itu. Orangnya di belakang layar di, maunya. Intinya mah dia sebagai editor. Edit Bang. Itu sangat editor Arman. Dia. Jadi udah ya, ini kan yang nanya emang ada dikit biar orang lamaan Abang. Udah kita jawab tuh di IG nanti dicek di YouTube ya. Kenanya. Dah. Assalamualaikum.